Oke, selamat pagi dari Kota Batu, Jawa Timur. Pagi ini sangat dingin. Kita bahas satu lagi video lama yang belum saya upload dari dulu. Udah sekian lama banget ini. Ini aku membelinya di 2019 awal, tapi aku posting di 2020. Ya, buat kamu aja yang mungkin pengen melihat ya. Mungkin apa aja yang kamu dapat dari KZ, ZSN. Aku beli di Tokopedia, di official store-nya KZ ya, Knowledge Zenith. Ini kalau nggak salah waktu itu harganya 200 sampai 250 ribu, 250 ribu kalau nggak salah. Kala itu ya, 250 ribuan. Oke, sambil langsung kita buka, unboxing. Ini plastik wrappingnya simple aja, tipis. Nah, di depan ada tampilan IEM-nya, seperti itu. Nah, ini packagingnya cukup mewah ya sebenarnya, dengan harga segini aku nggak nyangka. Penampakannya cukup rapih dan terkesan spesial gitu. Nah, model penutup mika seperti ini, kardusnya juga tebal. Ini unit KZ ZSN-nya, warna ungu, silver. Ini user guide-nya, terus kemudian ini kabelnya yang bisa di replace ya, jadi bisa dipasang, dipasang lepas, terus kemudian bisa diganti, di upgrade ya dengan spesifikasi tertentu yang aku masih kurang begitu paham spesifikasi kabelnya yang lebih bagus. Tapi kabel upgrade-nya ada di Tokopedia, di official store-nya itu ada. Ear tips-nya ini dalam 3 ukuran seperti biasa ya, SML gitu. Ini kartu, ini harusnya kartu garansi sih, tapi dalam bahasa Cina. Ini unitnya, KZ ZSN-nya seperti ini. Ada beberapa pilihan warna, kalau nggak salah ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Hitam ada nggak ya? Kalau nggak salah ada sih. Warna hijau, warna ungu. Aku pilih yang warna silver terus dengan body warna ungu. Karena unik aja sih. Seperti ini tampilannya dengan semacam ada tampilan kayak sirip hiu gitu ya. Warna silver-silvernya itu dengan garisnya, kalau aku ibaratkan seperti sirip hiu. Cukup cakep. Oke, begini, jadi begini tampilannya kalau udah dipasang ya, unit KZ ZSN-nya. Pengalaman setelah dipakai sih fittingnya bagus, terus suaranya mempunyai kedalaman yang bagus, bass-nya bagus, treble-nya bagus, vokal bagus. Mungkin ada yang bilang agak pedes dan tajam, tapi menurutku sih nggak seberapa pedes sih. Menurutku enak, dan ini sangat worth it banget dengan harga segini. Sekian aja video review, bukan review sih, ini unboxing singkat banget, cuman ya ngintip aja lah KZ ZSN paketnya seperti apa. Jika kamu mungkin masih asing dengan KZ ZSN, dalamnya kayak apa, packagingnya kayak apa, mungkin pengen tahu, seperti ini video singkatnya. Semoga membantu, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton.